Hai Moms and Dads, saya Dr. Fiona Heliani Subrata. Saya dokter bedah di Brawijaya Hospital Duren 3. Saya lulus sebagai dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan program spesialis saya sebagai dokter bedah juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya tertarik untuk menjadi dokter bedah sejak saya berpraktek sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan pada saat itu, saya sering menjadi asisten operasi seorang dokter bedah senior di rumah sakit tersebut. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi saya dan saya banyak sekali belajar dari beliau tentang ilmu bedah. Sebagai dokter bedah, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus bekerja di bawah tekanan karena banyak sekali pasien-pasien dengan kasus-kasus yang emergensi yang memerlukan penanganan yang segera. Namun kita sebagai dokter bedah harus berpikir dengan cepat dan tepat untuk penanganan klinis pasien tersebut, dan itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi saya. Banyak hal yang menyenangkan yang saya dapatkan selama saya berpraktek di Rumah Sakit Brawijaya Duren 3. Salah satunya adalah di mana dokter-dokter di sini sangat membantu saya dan sangat dapat bekerja sama dengan saya dalam menangani pasien-pasien di Brawijaya Duren 3 ini. Dan kemudian banyak sekali di sini pasien anak-anak yang menyenangkan dan lucu-lucu sehingga membuat praktek saya semakin berwarna. Tips dari saya untuk moms and dads, jangan takut dan jangan ragu untuk berobat dan berkonsultasi ke poliklinik bedah. Memang mungkin poliklinik bedah itu terdengarnya menyeramkan gitu, kayak aduh nanti kalau ke poliklinik bedah nanti saya harus dilakukan tindakan operasi. Namun tidak semua penyakit itu harus dilakukan tindakan operasi. Jadi tergantung jenis penyakitnya juga. Jadi yuk berkonsultasi dengan saya di poliklinik bedah Brawijaya Hospital Duren 3. Sampai ketemu Moms and Dads.